Ya, pemirsa, Minggu pagi tim penggerak PKK Kelurahan Kampung Baru menyambut rangkaian Hari Ibu ke-95 tahun 2023. Dalam rangkaiannya tersebut digelar Festival Senam Tamangpung yang diikuti oleh 20 peserta senam dari 25 RT dalam Kelurahan Kampung Baru. Beginilah keseruan perayaan kemeriahan menyambut Hari Ibu ke-95 tahun 2023 yang digelar oleh tim penggerak PKK Kelurahan Kampung Baru. Perayaan ini dimeriahkan dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti senam tamangpung dan gebyar UP2K di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, bertempat di lapangan hijau SD 25 Batanghari. Dengan jargon, menjadi ibu hebat itu sudah biasa, menjadi ibu yang dicintai suami, anak dan keluarga itu baru luar biasa. Desi Suryani, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kampung Baru, yang menjadi inisiator terlaksananya rangkaian senam tamangpung, membuka secara langsung rangkaian kegiatan tersebut. Kegiatan senam tamangpung ini merupakan rangkaian menyambut Hari Ibu yang jatuh pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih hari ini bisa mengikuti kegiatan lomba. Ini adalah lomba dalam rangka menyambut Hari Ibu yang nanti jatuh pada tanggal 22 Desember. Kegiatan kita PKK Kelurahan Kampung Baru adalah melaksanakan lomba senam tamangpung dan gebyar UP2K. Kami terus berkegiatan dengan kebun PKK Kelurahan Kampung Baru. Sesuai dengan tema kita, ibu-ibu, kalau ibu-ibu bisa lihat, tema kita adalah menjadi ibu hebat itu biasa, tetapi menjadi ibu yang dicintai oleh suami, anak, dan keluarga adalah luar biasa. Desi menambahkan perlombaan senam tamangpung tingkat Kelurahan Kampung Baru diikuti oleh 20 peserta tampil dengan semangat. Masing-masing perwakilan setiap RT tampil mempesona dengan menampilkan penampilan terbaiknya di depan juri untuk merebut simpati juri dengan harapan meraih juara. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.